Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Datin Fatima kongsi nama cucu simple tapi penuh makna. Datin Fatima, istri kepada pengarah terkenal Dato' Yusof Aslam, berkongsi momen sekitar majlis akikah cucunya yang kini berusia 3 bulan menerusi laman media sosial. Majlis akikah anak kepada Muhammad Syafiq diadakan secara sederhana dan dihadiri oleh ahli keluarga terdekat serta sahabat handai. Datin turut berkongsi video di majlis akikah dan turut mendedahkan nama cucu kesayangannya itu, yaitu Nuaiman bin Muhammad Syafiq. Syafiq, istri serta anak-anak memilih busana rona putih di majlis akikah yang melambangkan putih suci. Baby Nuaiman merupakan anak lelaki pertama Muhammad Syafiq dan istri. Sebelum ini mereka dikaruniakan dua cahaya mata perempuan. Rata-rata warga Maya mendoakan kebaikan buat baby Nuaiman sekeluarga. Nama Nuaiman diambil sempena dengan nama sahabat Nabi Muhammad. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.